BLT Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono memastikan sarana-prasarana untuk sidang Kabinet Paripurna Perdana yang akan dipimpin Presiden Jokowi di IKN 12 Agustus mendatang sudah siap. Basuki menyebut Presiden Jokowi akan berangkat ke IKN pada 11 Agustus. Menurut Basuki, Presiden akan berada di IKN selama 3 hari. Basuki juga mengatakan bahwa ruangan hingga furniture sudah siap, serta air dan listrik aman. Tanggal 12. Semua menteri udah pasti. Iya, tanggal 11 sudah ke sana. Nanti tanggal 12-nya direncanakan, itu belum direncanakan. Untuk sedangkan kita ruangan sudah siap, Pak? Kalau ruangan udah. Kursi, meja dan lain sebagainya? Kalau kursi dan lain-lainnya dari seknek dan sudah di sana semua. Sudah, Pak. Berarti nanti sidang kabinetnya itu di ruang apa? Di sana Garuda? Di ruang sidang seperti ini. Jadi di Istana Garuda atau di Istana Negara? Istana Garuda. Nggak tahu, belum tahu saya. Kalau itu nggak tahu. Apa di Istana Negara atau Istana Garuda? Tapi kita siapkan dua-duanya.